Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Giri Prayoga di channel kesayangan Tajis Aniskara Indonesian Close Quarter Combat. Kali ini kita akan membahas pergerakan pergelangan tangan pada saat menggunakan kerambit. Tapi sebelum berlanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Sudah? Kita lanjutkan. Jadi, untuk pergerakan pergelangan tangan ketika menggunakan kerambit itu ada beberapa teknik dasar yang teman-teman bisa pelajari dan dilatih di rumah sendiri begitu ya. Saya rangkum menjadi sekitar 8 pergerakan pergelangan tangan. Oke, kita mulai. Pertama adalah punggung tangan menghadap ke atas. 1, 2, 3, 4, letter H, letter 8, 5, 6, 7, 8. Lagi ya, 1, 2, ke atas, 3, 4, letter H, 5, flip, 6, 7, 8. Oke, kebayang? Ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, flip, 6, 7, 8. Oke, kita rangka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dari pinggir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, letter H, angka 8, 5, flip, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah diapalin? Oke, bisa diikuti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke. Mudah bukan? Lakukan dengan penuh konsentrasi, apalagi kalau misalkan teman-teman menggunakan kerambit yang tajam, bukan menggunakan kerambit dami. Tapi saya sarankan untuk senantiasa menggunakan kerambit dami terlebih dahulu untuk pada saat berlatih, sampai kemudian lancar, sampai kemudian feel kita dapat, baru boleh menggunakan kerambit yang tajam. Agar apa? Agar tetap kita safe, tetap kita jangan sampai kemudian kita menjadi cedera gara-gara berlatih kerambit. Ingat, cedera karena berlatih itu tidak keren sama sekali. Senantiasa aman, senantiasa safe, tetap fokus. Jangan sampai kehilangan fokus. Karena apa? Karena kerambit adalah senjata tajam. Kalau misalkan teman-teman tercederai oleh kerambit yang kita pegang pada saat berlatih, itu tidak keren sama sekali. Begitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih, tetap semangat. Senantiasa terus jaga warisan dari leluhur kita kaitan dengan senjata kerambit ini. Selamat berlatih, tetap semangat. Salam kerambit lover di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.